Jumpa lagi bosku dengan Anto Spring Channel. Terima kasih yang udah subscribe dan yang belum subscribe, harap subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tis. Dan jangan lupa bunyikan tanda lonceng di sebelah kanan subscribe agar selalu mendapat video-video terbaru dari saya. Terima kasih bosku. Selamat siang bosku. Kali ini kita main-main ke salah satu gado-gado yang lumayan viral ya. Mungkin selama saya di Balikpapan baru cuma ada satu ya, di daerah MT Haryono, gado-gado kacang mente. Gado-gado kacang mente, Jalan MT Haryono samping Maxi. Nomor teleponnya nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Untuk yang malas keluar juga, di gado-gado kacang mente ini menyediakan pengorderan via aplikasi, via GoFood ya, Gojek. Makanya di sini ada beberapa driver yang udah standby buat nungguin orderan, ya kan? Selamat siang, Bi. Ya, inilah pemilik gado-gado kacang mente. Udah dari tahun berapa, Bi, usahanya, Bi? Tahun 2013. 2013, sekarang 2020, berarti 7 tahun ya, Bi ya? Sekitar 7 tahun. Pelanggannya banyak ya, Bi ya? Kalau harganya berapa, Bi? Kalau untuk porsinya? Satu porsi pakai telur 18, pakai telur 15. Kalau yang gado-gado kacang full mentenya? 30.000. Ya, jadi di sini tersedia juga kalau yang mau full mente bisa, yang atau mau yang biasa ya bisa juga ya kan. Dan juga udah masuk di aplikasi Gojek ya, Bi ya? Ya. Oh iya. Namanya tetap sama, gado-gado kacang mente. Ya. Namanya siapa, Bi? Lupa saya. Nama pemiliknya? Iya. Mama Hafiz. Oh, Mama Hafiz ya. Biasanya didampingin sama suaminya ya. Oh, kalau jualan itu terkat tuh. Suka dukanya selama jualan apa ini? Ya, itu yang mudah untuk awam. Sukanya apa dulu sukanya? Sukanya udah bisa menghasilkan apa dari dagang gado-gado? Ya, alhamdulillah, menyekolah anak-anak. Terus? Buta. Terus bikin rumah? Ya, ya, udah, ya, udah jadi rumah ya. Kalau dukanya apa, Bi? Sering itu ya, kalau lagi banjir ya, kalau hujan ya. Ya itu ya. Banjir, kebanjiran. Iya, kebanjiran ya. Sama pelanggannya ada yang cerewet atau enggak? Alhamdulillah tidak ada. Enggak ada ya, pelanggannya baik-baik semua ya. Karena penjualnya lagi bagus juga. Oh iya. Dan di sini setiap ada driver online yang mengambil orderan, biasa kan dapat bonus ya, Bi ya? Udah mulai ramai ya, kita bisa lihat ya, pelanggannya udah ramai banget. YouTube, Mas. Oh, YouTube-nya apa? Ya. Saya Anto Spring Channel. Balikpapan ya? Balikpapan. Aduh, udah ganteng lagi, Mas. Pakai topi dulu dong. Ada sisir kan? Ada kan? Setelah makan ya. Oke. Udah lama, Mas, jadi langganannya gado-gado kacang mente? Udah lama, Mas, 2 tahunan. 2 tahun ya, rasanya gimana, Mas? Mantap. Ada yang nyamain gak di Balikpapan rasanya? Mantap sementara, karena satu-satunya ini kan? Iya, satu-satunya gado-gado kacang mente ya, yang ada di Balikpapan. Masnya juga ya, udah lama ya, jadi langganan sini ya. Iya. Rasanya nggak ada yang nyamain ya? Nggak ada yang nyamain. Untuk karena emang benar baru kali ini di sini di Balikpapan gado-gado kacang mente. Gado-gado kacang mente ya. Dengan Mas siapa ini? Saya Mas Andre. Oh iya. Ini
udah mulai buat. Terima kasih. Tukang bu, bawa dulu kan pak. Pak. Humble ya, sama semua pelanggan-pelanggannya juga humble. Jadi ya di sini bisa ngobrol sambil kadang-kadang teman-teman pada tukar pikiran dengan bibinya. Pelanggannya dalam beberapa kalangan ya, kalangan atas menengah sampai bawah. Wah, karena satu-satunya di Balikpapan ya untuk gado-gado kacang mente ini. Makanya saya tertarik buat nge-review gado-gado kacang mente ini yang berada di Jalan MT Haryono. Bisa dilihat parkirannya full. Jadi buat teman-teman yang lagi ngelintas di Balikpapan, wilayah MT Haryono, bisa mampir ya ke gado-gado kacang mente. Enggak, ke situ aja. Juga ada rujak buah ya di sini, the best lah.
gado kacang mangkin. Terima kasih telah menonton video saya di Antos Pink Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih bosku.